Ya, warga ibu kota si Jago Merah kembali meluluh lantahkan pemukiman warga. Kali ini puluhan rumah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hangus terbakar. Kebakaran kembali melanda ibu kota. Kali ini puluhan rumah di Jalan Kangkung Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat penduduk. Api juga dengan cepat merambat ke rumah lainnya karena banyak rumah dari semi permanen. Warga setempat menyebutkan api dengan cepat membesar dari salah satu rumah warga yang ditinggal pergi berdagang oleh pemiliknya. Dari mana, Mas? Dari rumah sebelah situ. Harus isi konsleting. Orangnya sudah tinggal dagang. Tuh, orangnya lagi? Dagang. Itu rumah milik siapa, Bang? Oh, kurang tahu. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kali ini, namun peristiwa ini mengingatkan kita agar terus waspada dan lebih berhati-hati lagi dalam penggunaan listrik juga tabung gas. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati memberitakan.